Nah guys, kali ini kita tim Kunan sedang bermain badminton nih guys. Olahraga badminton merupakan olahraga yang paling berprestasi untuk Indonesia di kancah internasional guys. Selain Liga Dangdut, kompetisi-kompetisi badminton sangat membanggakan untuk Indonesia di kancah internasional. Awak-awak kocak. Nah kita tim Kunan tentu saja tidak mau ketinggalan untuk ikut memeriahkan perbadminton-perbadmintonan peraket-raketan yang menjadi kebanggaan Indonesia ini nih guys. Nah saya tuh kalau di perbadmintonan saat mengidol akan Kevin Sanjaya dan Markus Gideon itu loh guys, sama Abah Asan dan Koh Hendra Setiawan. Dan saya juga mempunyai idola baru nih guys di perbadmintonan. Ada Mbak Apriani Rahayu dan Mbak Siti Fadila itu loh guys, yaitu ganda putri Indonesia yang baru saja diciptakan. Walaupun baru terbentuk, Mbak Apriani Rahayu dan Mbak Siti Fadila ini guys sudah banyak memenangkan piala-piala bergengsi di kancah internasional guys. Awak-awak kocak banget lah ini. Dan peringkatnya itu terus merangkak naik guys. Semoga saja ke depan mereka dapat bertengger di peringkat satu dunia yuk guys. Pokoknya kita para warga dan para warga harus senantiasa selalu mendukung atlet-atlet badminton Indonesia ini, karena mereka itu berjuang dan membanggakan negara tercinta kita yaitu Indonesia Raya guys. Dan semoga saja tim Kunan dapat berkesempatan untuk berbadminton bareng bersama atlet-atlet idola kita guys. Amin. Kita dengan semangat kerja demi nafkah keluarga itu jadi tujuan kita. Bangunan latihan pertukangan di sini skill tukang dimain bangunan latihan pertukangan tukangan di sini skill tukang dimainkan dimainkan dengan segala peralatan perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian borongan bahkan sampai bulanan itu jadi wow. Challenge. Oke, challenge jadi tujuan kita. Latihan pertukangan. Nah guys, kalian sadar gak sih kalau dari tadi kita itu berbadminton menggunakan jam. Ada smartwatch nih guys dari Hyundai Mistur. Jam tangan ini dapat disambungkan ke iOS atau Android. Dapat juga menampilkan notifikasi dari HP yang kita sambungkan. Nah dapat juga nih mengganti wallpaper dengan foto kita. Dan di smartwatch ini nih ada banyak fiturnya guys. Contohnya dapat mengecek detak jantung, dapat menghitung gerakan di saat olahraga seperti pull up dan sit up dan lain-lain guys. Dan harganya itu loh guys, murah banget, murah banget, murah banget loh. Yuk segera cek keranjang kuningnya.